sampah yang berserakan di kota Arga Makmur, seperti pasar, dan di mana-mana kita menemukan sampah bertumpukan. Dan ini perlu juga kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dan dinas terkait bagaimana untuk mencari solusinya. Terkait mengenai sampah yang berserakan di kota Arga Makmur, seperti pasar, dan di mana-mana kita menemukan sampah bertumpukan. Dan ini perlu juga kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dan dinas terkait bagaimana untuk mencari solusinya. Dan kita boleh berkaca kepada yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Pak Dedi Wayudi, telah berhasil mengimbau masyarakat ataupun memberi kesadaran kepada masyarakat agar sampah jangan dibuang sembarangan. Dan perlu pemerintah daerah membuat perda yang sama dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota, yaitu Bapak Dedi Wayudi, yaitu peraturan daerah, di mana nanti peraturan daerah ini bisa membuat efek jera masyarakat dengan ada sanksinya seperti pidana umpamanya. Ini berhasil dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Dedi Wayudi, dan sekarang di Kota Bengkulu bersih dari sampah. Nah, coba di sini terutama para dinas terkait agar mencontoh apa yang dilakukan Bapak Wakil Wali Kota, supaya Kota Arga Makmur ini bersih dari sampah berserakan di mana-mana yang kita lihat selama ini. Dan selanjutnya mengenai jalan yang berlubang, sekali lagi kami mengimbau kepada dinas terkait, terutama PUPR, masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya Kota Arga Makmur, menagih janji beliau bahwasanya kepala PUPR menjanjikan sebelum lebaran tidak ada lagi jalan berlubang di Kota Arga Makmur. Nah, sekarang pada kenyataannya jalan itu masih berlubang dan menganga. Ini sangat meresahkan pengguna jalan. Nah, sekali lagi kami mengimbau kepada dinas terkait PUPR, di mana janji beliau yang dikatakan sebelum sesudah lebaran kemarin, kota ini janji dari kepala PUPR tidak ditepati. Masyarakat dan warga sekitarnya merasa kecewa dengan janji-janji yang dianukan oleh kepala PUPR. Kenapa? Karena kepala PUPR berjanji sebelum lebaran proyek jalan ini akan dituntaskan. Namun kenyataan di lapangan baru sekitar 10% yang ditambal sulang oleh kepala dinas PUPR. Nah, sekarang masyarakat menagih janji tersebut. Dan selanjutnya mengenai sampah berserakan ini, tidak ada respon dari dinas terkait maupun pemerintah daerah. Nah, ini perlu ditindaklanjuti agar Kota Arga Makmur ini bersih dari sampah. Nah, kini kita harapkan kepada dinas terkait untuk segera 10% yang ditambal sulang oleh kepala dinas PUPR. Nah, sekarang masyarakat menagih janji tersebut. Dan selanjutnya mengenai sampah berserakan ini, tidak ada respon dari dinas terkait maupun pemerintah daerah.